ketemu lagi dengan saya Uncle Joe di Ngabuburit sore-sore. Ya iyalah, Ngabuburit itu kan sore-sore. Nah, apa kabar semuanya para sobat sore? Nah, ini sudah mendekati Lebaran. Puasanya masih semangat enggak? Ya kan biasanya tuh kalau mau puasa terakhir-terakhir ya, itu suka yang mas-masan kayak aduh udah deh, puasanya gampang lah nanti kan teman-teman masih ada. Hari ini akan ada juga bintang tamu yang spesial. Dia tuh seorang aktor. Terus dia juga katanya penyanyi. Nah, dan dia juga adalah salah satu talent dari Starlight. Memang kalau satu punya talent yang berbakat. Siapakah dia? Mau tahu siapa bintang tamu hari ini? Saksikan cuplikan video profilnya. Udah lihat ya kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi akan panggil. Ini dia, Andrew Sutandi. Bintang tamunya mana ya? Oke. Mungkin dia kurang dengar nih suaranya engkau. 3, 2, 1. Andrew Sutandi. Kenangan matahari. Mas. Tadi mas, kita lagi syuting. Kita lagi syuting. Mas mau ngapain? Saya mau cari orang yang namanya Uncle G. Mas, bentar. Ngomongnya keselak juga. Enggak keselak beneran dikit ya. Ini kita lagi syuting. Mas mau ngapain? Mau nyari usaha sebenernya? Uncle siapa? Uncle G. Saya Nobita dari Jepang. Hai. 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 Jadi kita lakukan kelar hack new ya? Canda aja. Mas dari mana? Mas mau ngapain? Saya lagi syuting. Itu saya mencari Uncle Joe. Oh, saya. Iya, Mas mau ngapain sini? Andrew, Mas. Kata dia Nobita. Ini Nobita, Mas. Oke. Ini Andrew. Hey, Wah, Andrew Sutandi. Jadi kalau di Jepang dia Nobita. Taruh lu. Bukan kamu Nobita. Coba jelasin ke kita. Jadi ini yang kau. Dulu saya pernah main di salah satu sinetron. Oke. Nah di situ peran saya jadi Nobita. Oh, sinetron apa Jepang? Tendangan Shimadun. Oh, yang di stasiun TV ya? Betul, yang main pulang tuh. Oke. Wah, thank you udah bisa hadir sore hari ini. Thank you, Uncle. Udah bisa hadir sore. Iya, sama-sama. Kita cerita, Uncle. Diajak ke lokasi syuting, akhirnya dari situ sempat main FTV pertama kali. Oke. Dari FTV yang satu diajak lagi ke FTV selanjutnya. Oke. Terus pernah ke film juga, film The Raid 2. Nah, ini akan sebenarnya nih. Ini pernah main di film The Raid 2. Betul. Nah, waktu itu kamu adegannya sebagai apa tuh, Pak? Jadi saya ya sesuai dengan muka. Ya. Dengan mata minimalis ini. Oke, okay, jadi komplotan Jepang. Oh, iya. Jauh-jauh ya dari jadi situ Jepang. Ya. Jadi ada satu karakter bosnya namanya Goto, penjahatnya. Nah, di situ saya jadi komplotan. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu gini aja sobat sore. Apa tuh? Bagaimana kalau kita kasih challenge untuk Andrew? Apa tuh? Challenge apa tuh? Bagaimana kalau Andrew yang jadi host untuk acara Ngabuburit sore hari ini? Waduh. Berani nggak? Berani dong. Bener ya? Siap. Baik ya? Oke. Siap. Sobat sore-sore, jangan kemana-mana. Setelah satu ini, kita akan lihat seperti apa Andrew akan menjadi seorang host di program ini. Oke. Halo sobat sore, kembali lagi di Ngabuburit sore-sore bersama gue Andrew Sutandi yang tadi ditantang sama Uncle Joe. Nah, kata siapa kalau gue gak bisa nge-host? Kita buktiin ke Uncle Joe kalau gue juga bisa nge-host seperti dia. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau nge-host sendirian kayaknya bete ya dan bikin galau. Nah, mending kita panggilin nih, ada satu cowok ganteng yang konon katanya dia punya single yang keren banget. Singlenya judulnya kalau gak salah Prima Donna. Dan juga dia juga bisa acting kayak gue juga, dia juga aktor. Tapi sebelum kita panggil, kita saksikan tayangan berikut ini. Check this out. Aku menanti, takkan hilang. Ladies and gentlemen, the one and only Galba Lesmana. Wih, apa kabar bro? Sehat ya. Oke, jadi Galba ini adalah salah satu dari talent Starlight Management.
Jadi di talent management ini nggak cuma aktor, tapi ada juga host, ada juga singer. Pokoknya di talent ini kita menampung semua anak-anak muda yang berbakat pastinya. Jadi buat kalian yang bertalenta, langsung aja bisa lihat Instagram dari talent management dan juga Mustika Ratu Entertainment. Di situ banyak sekali talent-talent berbakat pastinya. Oke, ngomong-ngomong soal acting nih, kita ada cuplikannya. Kita lihat Galba acting kayak gimana sih? Kita lihat tayangan berikut ini. Ngomong brengsek. Ngomong brengsek. Hah? Gua tampol enggak? Jelasin. Enggak usah banyak alasan. Enggak usah banyak alasan. Aku minta maaf. Hey, hey! Gokil, keren juga lu actingnya ya. Jangan keren-keren bro, nanti gua gak dapet job. Oh udahlah, ini beda levelnya. Actingnya udah nih, terus lu juga tadi kan singgung-singgung tentang single ya. Primadona. Yeah. Nah sebenarnya apa sih? Kenapa Primadona? Primadona. Nah ini lagu tentang apa? Ya, Primadona itu sebenarnya lagu yang mungkin orang main kalau misalnya dilihat dari ref ya. Itu jahat sih. Jahat karena bukan penjahat. Jahat kamu ya. Jahat dalam artian apa ya? Jahat tapi setia. Karena di situ ada refnya. Boleh spill refnya? Tunggu. Penjahat tapi setia. Menarik nih. Menarik. Karena kita tahu nih penjahat tapi setia. Seperti menarik, langsung aja kita kasih bocoran sedikit ya. Boleh ya? Tadi kan gue ditantang Akel, sekarang gue yang tantang lu. Aduh, nyanyiin sedikit refnya sedikit aja bocorin nih buat sobat sore. Oke, boleh. Ya. Jadi refnya itu kayak gini. Wanita yang di sana ingin kusapa, namun naas hati ini telah dimiliki untuk setia. Ya, nadanya bro, nadanya. Coba nyanyi. Oke, sedikit aja. Nadanya mungkin ya, nadanya. Yes. Wanita yang disana ingin ku sapa, namun naas hati ini telah dimiliki untuk setia. Udah stop. Oh ya stop nih. Jangan kebanyakan bro, nanti sobat sore pada ketagihan. Jadi jangan kemana-mana, tunggu tayangan berikut ini. Gables mana? Langsung datang. Iya kan, ini disembuh. Gimana, challenge ya? Bro, udah dong. Tanya aja si Galba gimana? Gimana datanya? Soalnya itu udah keren banget. Dia ada yang harus berkata. Waduh, kira-kira sobat-sobat kita challenge mereka apa ya? Waduh. Nah, nanti lihat ada keyboard ke sini. Siap-siap. Iya. Buat apa ini aku? Nah, buat apa? Buat nyuci. Enggak. Jadi gini, kan tadi aku udah ngasih challenge buat Andrew. Host. Iya. Terus Andrew ngasih challenge ke Galba untuk nyanyi. Aku kan denger tahu kalian berdua ini nih bisa nyanyi sebenarnya. Iya dong. Gimana kalau kalian nyanyi dengan kata yang kalian pilih dari sini, tapi buat lagu baru? Bisa enggak? Lumayan nih ya. Hah? Kira-kira sobat sore mereka bisa enggak nih? Jalan sini. Bisa apa kita jadi telusan lagi? Ini aja nggak bisa. Oke, untuk yang pertama. Sombong. Sombong. Boleh kesini dulu. Aduh, sombong kena dulu. Tapi nggak apa-apa ini. Ini no setting-setting. Oke. Oh, no setting-setting dong. Setting-setting ini, guys. Oke, baik. Ya, silahkan pilih. Nanti kasih ke kamera ya. Kamera yang situ. Nih, dipirit dulu. Dipirit. Apa tuh? Coba, dilihat. Kata-katanya apa nih? Jadi harus bikin lagu dari kata ini ya? Iya. Wih! Tertawa. Oh, no! Oke. Nanti sudah ada keyboard atau siapkan. Sudah ada mic atau siapkan juga. Siap, monggo. Silakan. Spontan. Tertawa ya. Oke. Aku hanya ingin membuat Sekarang
spontan tuh, spontan. Spontan ya. Gantian, tapi, bro. Tapi sebelumnya kita ke Galbar. Kalau ngomong tentang apa buat lagu itu apa sih kesulitannya, bro? Nah, kesulitannya kalau saya ya, bro, itu di lirik sih. Lirik ya? Iya, kalau nada kan do re mi fa sol la si do udah ketahuan lah arah-arahnya larinya kemana. Tapi lirik itu yang. Jadi yang buat susah tuh buat kamu tuh liriknya ya. Apalagi challenge dari uncle gitu. Kita nggak tahu liriknya apa gitu. Tiba-tiba suruh bikin semua. Senyum-senyum. Siap ya. Lalu kita ngel, keringet dingin. Oke, baik. Thank you, Andrew ya. Siap. Alright. Nah, Galba. Ini Galba. Siap. Kamu sini aja. Oke, ini lagunya. Dikasih satu kamera ya. Waduh, dibulik-bulik. Dalam kamera mana nih? Punya nih kata-katanya nih. Kasih lihat. Kayaknya lagunya Galba nih. Dia. Gimana Galba? Ready? Siap? Silakan. Ku merana di telaga yang luar. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Terima kasih Andrew dan Galba sudah hadir sore hari ini. Thank you. Sudah hadir di acara Ngabuburit sore-sore. Akal mau wish you best di karir kalian ke depannya sebagai aktor, sebagai singer, host ya. Terus jangan lupa juga untuk para sobat sore untuk nonton tayangan kita di MRA ini Ngabuburit sore-sore. Ya. Baik kalau gitu oh ya, ada nggak yang ingin sampaikan kepada sobat sore? Sekarang kita dari Galba dulu. Mungkin untuk sobat sore tetap sehat, tetap kerja impiannya, di karirnya dan be happy and just be yourself. IG-nya apa IG-nya? IG saya Galba Lesmana. Itu aja. Oke, Andrew gimana? Bisa buat sobat sore? Buat sobat sore, jangan lupa untuk terus pantengin IG Starlight Management, terus juga Musika Ratu Entertainment pastinya di situ karena banyak keseruan yang akan kita lakuin bareng-bareng ya. Betul. Galba juga dan tetap sehat terus, sehat selalu, sukses terus buat semua sahabat sore. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Andrew Sutandi. Nah, gitu dia. Jadi sudah ada Andrew Sutandi juga Galba Lesmana ya. Oke, baik. Aku juga mau mengingatkan kepada sobat sore untuk jangan lupa vote Putri Indonesia di barcode yang ada di bawah ini. Dan kalau kalian pengen tahu siapa saja finalisnya, bisa langsung datang ke Instagram official Putri Indonesia. Saya Uncle Joe, Direktur Musika Ratu Entertainment, mengucapkan selamat sore, sampai ketemu di tayangan Ngabuburit sore-sore di episode berikutnya. Bye! Thank you! Thank you, Uncle. Thank you, Andrew.